بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya serta para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Tema kita hari ini adalah pengin cepat mati. medeni temen Ustaz <laughs> Coba angkat tangan yang pengen cepat mati Tidak ada Masya Allah Tapi ada nggak orang yang pengen cepat mati Ada Ada Ustaz kita ini rata-rata nggak -rata pengen cepat mati. Kok ada orang pengen cepat mati itu karena apa? Karena apa? Biasanya orang pengen cepat mati karena masalah kesulitan musibah yang dia hadapi. Biasanya orang pengen cepat mati itu. Karena dia menghadapi problem yang sangat berat, problem kehidupan yang sangat berat. Contoh, misalnya sakit. Contoh, apa sakit? Kita ini yang sehat, mungkin tidak tahu bagaimana penderitaannya orang yang sakit. Apalagi ketika sakit itu parah dan sakit itu menaun, bukan cuma sehari atau dua hari. Sakit bertahun-tahun berat komplikasi, dan tubuh rasanya tidak karu-karuan. Ada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah dengan sakit yang parah. Karena dia merasa tidak kuat Akhirnya dia pengen cepat mati Atau misalnya ada orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ekonomi Ekonomi yang sulit Sehingga dia harus ngutang sana Ngutang sini Gali lubang Tutup lubang sehingga setiap hari dia dikejar-kejar oleh orang yang nagih utang di rumah didatangi di masjid didatangi di jalan didatangi di mana-mana gonta-ganti nomor tetap saja ketemu nomornya dia merasa nggak kuat dengan tekanan batin tersebut atau dia menghadapi pasangan di hidup suami atau istri yang sulit untuk diarahkan, istri yang sering didolimi oleh suaminya, dipukuli, gak pernah dikasih nafkah, atau sebaliknya. Suami yang punya istri yang subhanallah, diomongi yang pol. atau menghadapi anak-anak yang nakal, senakal-nakalnya, bocah, pola, wong tua, Keperadah. yang kena getahnya orang tua. Ketika menghadapi masalah-masalah duniawi ini, yang semakin berat dan semakin berat, ada sebagian orang berpikir bahwa solusinya adalah mati. Dia pikir kalau sudah mati, masalahnya selesai. Ini bukan bunuh diri loh, ini cuma pengen mati. Kalau bunuh diri sudah kita semuanya tahu. Bunuh diri itu adalah dosa besar. Ini bukan bunuh diri tapi pengin mati. Pengin mati diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang seperti itu boleh di dalam agama kita atau tidak? Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Eh pada pagi hari Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda la yatamanna yanna ahadukum al maut min asabahu tidak boleh kalian itu pengin cepat mati. Hanya gara-gara kesulitan duniawi yang dialaminya. Apa kata Nabi? Tidak boleh. Kalian cepengin cepat-cepat mati karena kesulitan duniawi yang dialaminya. Berarti boleh atau tidak pengin cepat mati karena kesulitan duniawi. Parang napa mboten? Mboten. Berarti sudah ketemu jawabannya nggih? Sudah. Ya wis. Rampung pengajiannya Sampun nggih cukup nggih? Nggih. Alhamdulillah. Kita harus tahu alasannya kenapa. Kenapa enggak boleh? jamaah yang kami hormati ini hubungannya dengan rukun iman hubungannya dengan rukun iman rukun iman iman kepada Allah dan juga iman kepada takdir jadi ini bukan masalah biasa Jangan dipikir ini hanya masalah ringan saja Tidak Kenapa Nabi SAW melarang karena ini ada hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada takdir. Apa hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah? Ketika kita mengatakan raditu bilahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan Ketika kita sudah berikrar, aku ridho Allah itu sebagai Tuhan. Berarti kita ini harus ridho diatur oleh Allah. Kalau misalnya lisan kita ngomong, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Tapi begitu diatur sama Allah, gak mau berarti ucapan lisan itu tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau memang betul kita ridho Allah sebagai Tuhan kita Berarti kita harus siap dong diatur sama Allah Dan salah satu yang diatur oleh Allah adalah umur Nopo? Umur Allah yang mengatur kapan kita lahir, kapan kita mati Nah ketika ada orang Kemudian nyepet-nyepet Apa nyepet-nyepet? nyepet gue tuh sepet dorong dorong menyegerakan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah aku pengen cepat mati seakan-akan kita ini pengen ngatur siapa Allah lawang manusia kok ngatur Allah ya kebalik seharusnya Allah ngatur manusia jadi pengin cepat mati ini mengurangi kesempurnaan keimanan kita kepada Allah. Dan ini kaitannya dengan rukun iman yang pertama. Terus apa hubungannya dengan rukun iman yang ke iman dengan takdir yang nomor berapa? Ke Wa Wa antu wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yomil akhir. Wa antu minabil qadari Khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika kita pengen cepat mati karena masalah duniawi. Seakan-akan kita ini tidak ridho dengan takdirnya siapa? Allah. Yang menakdirkan kita sakit, Sinten. Yang menakdirkan sakit kita menaun, Sinten. Allah. Yang menakdirkan sakit kita berat sinten Allah. Yang menakdirkan sakit kita macam-macam sinten Allah. Semuanya ini yang menakdirkan Allah Ketika kita pengen cepat mati Seakan-akan kita ini Tidak terima dengan takdir itu Wis lah ya Allah Wis cukup ya. Itu kan seperti itu Sehingga Pengen cepat mati. Itu dilarang sama Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz tapi nyongra kuat. Nyongra kuat. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam kasih solusi. Apa solusinya? Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fa'ingkan ala buddha fa'ilan fal yakul. Seandainya dalam kondisi amat sangat terpaksa sekali Merasa sudah tidak kuat untuk menanggung beban hidup ini Berarti penyakitnya sudah betul-betul nopo Parah Jadi orang kur pilek to. Pilek aku pengen cepat mati Kenapa apa? Pilek Ini berarti bukan kondisi ter Terpaksa, Kecerit, ya, kecedit, ya, nyung mati boilong, kecedit mati. Ini sudah sakit parah sekali dan dia takut, khawatir kalau misalnya dia ini kemudian kufur dengan nikmat Allah. Saking beratnya ujian, dia takut terjerumus kepada perasaan protes dengan takdir Allah ini. Kalau memang sudah kondisi terpaksa sekali. Kemudian kita pengen cepat mati Maka ucapkanlah doa berikut ini Jadi bukan kok doanya Ya Allah aku pengen mati cepat mati Bukan Tapi lihat doanya Allahumma Ahyini makanatil hayatu khairan li Apa artinya ya Allah Panjangkan umurku Loh kepriwe pengen cepat mati kok malah dongane panjangkan umurku Ya Allah panjangkan umurku seandainya hidupku ini baik untukku Kemudian kelanjutannya baru wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li dan segerakanlah wafat Seandainya kematian itu memang yang terbaik untukku, beri puntungannya ya Allah, panjangkan umurku. Kalau memang seandainya hidup ini yang terbaik untukku, tapi juga segerakan wafatku, kalau seandainya memang wafat yang segera itu yang terbaik. Berarti di dalam doa ini ada kepasrahan. Ada apa? Kepasrahan, kita pasrahkan masalah hidup dan mati kepada siapa? Allah oh. berbeda dengan orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi bukan pasrah, tapi memaksa maksa sama Allah ya Allah aku pengen mati siki yo mati siki maning orang sekedar pengen cepat mati sudah ditentukan ya Allah aku pengen mati siki jam itu jam berapa siki jam itu menit siki ya Allah ini bukan pasrah ini namanya mak maksa tapi doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu mengajarkan kepada kita supaya pasrah, ya Allah. Kalau memang Engkau mengetahui bahwa tambahan umur ini lebih baik, ya sudah, ya Allah, tambahkan umur. Tapi seandainya Engkau tahu bahwa kematian yang segera ini lebih baik buat aku, maka segerakan, ya Allah. Inilah orang yang beriman, Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang beriman itu. Seberat apapun musibah Dia tetap berpikir Jernih Kebalikannya berpikir jernih nopo Berpikir kotor Kebalikannya berpikir jernih niku Kalut Nopo kalut Kalut Bahasa Indonesia mau kalut Apa bahasa Jawa nih? ruwet butek orang bisa mikir mampet kira-kira seperti itu ya. orang yang beriman itu menghadapi masalah seberat apapun dia tetap bisa berpikir jernih dia serahkan ini kepada Allah karena yang paling tahu apa yang terbaik buat kita apakah hidup atau mati yang paling tahu adalah Allah Apakah jaminan kalau jenengan cepat mati? Kok jenengan ya? Apa jaminan kalau kita ini cepat mati itu yang terbaik? Ada jaminan atau tidak? Tidak ada. Dibikin kalau sudah mati terus selesai masalah. Oh Masya Allah malah ada masalah yang lebih besar yang akan kita hadapi. Masalah itu apa Ustadz? Kalau kita sudah mati, kita sudah nggak bisa nambah pahala. Saat itu kita sudah bisa, tidak bisa sholat. Saat itu kita sudah tidak bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, wa akbar. Pintu beramal sudah dikunci rapat. Itu masalah itu. Kalau kita masih hidup, kita ini masih bisa menambah barang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin ar rahim Maliki yawmiddin. Surat Al-Fatihah pinten pahalane? pinten Pintan Kata Baru membaca Bismillahirrahmanirrahim Pun pintan pahalane ini Satu sangang puluh pahala Karena bismillahirrahmanirrahim Bintang huruf 19 Satu huruf pahalane 10 Berarti membaca Bismillahirrahmanirrahim Bintang pahala 190 Jangan pernah enggak Ngitung membaca Bismillahirrahmanirrahim Niku pinten menit Oh keliru pertanyaan ini Bukan pinten menit Tapi pinten detik tadi saya lihat membaca Bismillahirrahmanirrahim lima detik jenengan ditambahi sama Allah umur lima detik bisa nambahi pahala pinten 190 pahala kalau jenengan mati saat ini tidak sempat menambah pahala 190 ruki sehingga orang yang beriman itu berpikir jernih dia tahu persis bahwa setelah kematian ini masalah tidak selesai masih ada kehidupan lain yaitu kehidupan akhirat bahkan kehidupan akhirat itu lebih panjang lebih lama, lebih sulit dibanding kehidupan dunia. Kehidupan dunia pinten tahun? Jenengan pinten tahun? Oh iya iya, ya orang ngerti. <guluh> Tapi kan rata-rata umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, rata-rata umurnya Enam 60 sampai 70 rata rata a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in Kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Oke, singwi seket sangat siap-siap. Angkat tangan. <laughs> singwi sewidak sangat siap-siap. Oke. -siap ya ora kudu kaya Ya, ini bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi dalam rangka siap, siap-siap. Kita kan hidup di dunia 60, 70 tahun. Di akhirat pinten tahun? 600 tahun? 6000 tahun? 6 juta tahun? Mboten. Kholidina fiha abadah. Holiday viha abad dan itu pinten tahun Selamanya Sehingga orang yang beriman itu Dia berpikir bagaimana saya menyiapkan Menghadapi kehidupan yang abadi tersebut Dan nanti di akhirat Ujungnya cuma ada dua Tidak ada ujung berikutnya Tidak ada ujung yang ketiga Tidak ada Ujungnya cuma dua saja kalau enggak mendapatkan kenikmatan abadi, ia ya mendapatkan kesengsaraan abadi. Tidak ada campuran antara kenikmatan dengan kesengsaraan. Anane cuma dua alternatif itu. Nah, yang akan menentukan apakah kita mengalami kenikmatan abadi atau nanti kesengsaraan abadi, salah satu faktor utamanya adalah bagaimana kita memanfaatkan umur yang Allah berikan saat kita di dunia. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la yatamanna ahadukum almaut. Tidak boleh kalian pengin cepat mati. Imma muhsinan falallahu yazdad. Wa imma musian falallahu yastaqib. Kenapa enggak boleh pengen cepat mati? Ketahuilah, manusia itu ada yang solih, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang kurang beriman, ada yang rajin ibadah, ada yang malas ibadah, ada yang gemar amal soleh, ada yang gemar berbuat maksiat. Manusia itu ada dua jenis. Kalau kita termasuk jenis yang pertama, soleh rajin ibadah, gemar beramal, maka ketika kita ditambahi umurnya oleh Allah, maka itu kesempatan untuk nopo nambah amal soleh. Ustaz, aku gewis sholat sebidak tahun Ustaz. Apa perlu tambahan maning? Masya Allah. Perlu nama badan? Perlu nopo badan? Ustaz, aku gewis kaji ping apa perlu tambahan? Perlu? Ustadz, aku ini sudah infak bermiliar-miliar. Selama ini, apa perlu tambahan amalan? Perlu. Kenapa perlu? Kok amleng? Katanya perlu. Kenapa perlu? Karena kita tidak tahu amal soleh yang kita kerjakan itu ada yang diterima atau tidak? Kita ini nggak tahu. 60 tahun sholat itu ada yang diterima atau tidak? Karena kita tidak tahu yang sudah kita kerjakan ini diterima atau tidak. Ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal, dikasih umur, kita gunakan. Siapa tahu yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang kita kerjakan setelah 60 tahun itu. gitu loh. Siapa tahu Sedekah yang diterima oleh Allah itu adalah sedekah yang kita berikan mulai hari ini sampai kita mati. Siapa tahu salat yang diterima oleh Allah itu adalah salat yang kita kerjakan setelah hari ini sampai kita mati. Ini semuanya rahasia dari Allah. Ini rahasia Ilahi. Maka ketika kita termasuk orang yang baik, rajin beramal soleh, kemudian dikasih tambahan umur sama Allah. Ini kesempatan untuk nambah. Sebaliknya, seandainya kita termasuk orang yang belum baik, yang punya timbunan dosa, yang sering berbuat maksiat, kok dikasih tambahan umur sama Allah, ini kesempatan emas. Untuk apa? Untuk bertaubat. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa tobat. Jangankan mati. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, kita ini udah udah nggak bisa tobat. Jangankan ketika kita sudah masuk ke kuburan, ketika malaikat pencabut nyawa datang di hadapan kita, sudah gak bisa tobat kita, maka ketika kita dikasih tambahan umur oleh Allah, sedangkan masa lalu kita kelam, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, ini kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Maka jangan putus asa, ketika ternyata kita punya masa lalu yang tidak baik, kita dahulu jarang sholat. Kita dahulu mungkin tidak menutup aurat. Barangkali kita pernah melakukan dosa-dosa besar. Dosa syirik. Naudzubillah min thalik. Mungkin dosa zina. Ya. Mungkin dosa judi dan lain sebagainya. Kok dikasih umur sama Allah. Ada tambahan umur. Sehingga kita ketemu pengajian. Kemudian hati kita tergerak untuk memperbaiki diri. Dan kita terus ditambah umur sama Allah. Ini kesempatan emas yang tidak mungkin akan terulang lagi. Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman Nabi SAW itu diceritakan ada dua orang, ada dua orang yang datang kepada Nabi SAW kemudian menyatakan keislamannya masuk nombor? masuk Islam. Katakanlah dua orang ini si A sama si si B. Si A sama si B. Setelah masuk Islam, tidak lama kemudian ada pengumuman berangkat jihad. Ada pengumuman berangkat jihad. Nabi SAW membawa pasukan, maka berangkatlah si A. Siapa yang berangkat? Si A. Dan Allah menakdirkan, Alhamdulillah si A ini meninggal di medan jihad. Sehingga mati syahid, berarti tinggal siapa? Si B. Si B ini ternyata meninggalnya bukan di medan jihad, di atas tempat tidur, mungkin karena sakit kemudian meninggal dunia. Berarti, kalau menurut banyak orang, matinya biasa-biasa saja, si A matinya di medan jihad mati syah, syahid si B matinya meninggalnya di atas tempat tidur itu pun juga matinya setahun berikutnya berarti cepat siapa matinya si A si B telat matinya seorang sahabat Nabi saw namanya Tolha sinden Tolha radhiyallahu anhu beliau mimpi mimpi ngeliat isi surga. Masya Allah ya, seneng banget ya. Mimpi ngeliat isi surga. Begitu dia ngeliat ke dalam, ternyata dia lihat si A dan si B ini sama-sama masuk surga. Masya Allah. Cuman yang lebih duluan masuk surga itu si A atau si B. Si A atau si B. Si B bukan si A. Si B duluan masuk surga, baru si A. Maka tolhah heran, karena menurut asumsi bayangan si tolhah ini yang akan masuk surga duluan, siapa? Si A kenang apa? Mati di situ. <tuh> Satu yang kedua syahid, sedangkan si B matinya belakangan dan bukan di medan perang, tapi di atas kasur, maka dia pun heran dengan apa yang dia dalam mimpinya itu. Maka keesokan harinya, begitu bangun, dia datang menemui siapa? Rasulullah SAW. Itu asiknya hidup di zaman Nabi SAW. Jadi mimpi itu bisa langsung ditakwil. Ya. Bisa langsung dijelaskan sama Rasulullah SAW. Dan takwilnya Nabi nggak mungkin salah. Beda dengan takwilnya Ustadz. Beda dengan takwilnya Kiai. Ya. Ini bisa benar bisa salah. Kalau takwilnya Nabi SAW mesti benar. Karena Nabi SAW berdasarkan wah, wahyu. Kalau Ustadz, kalau Kiai itu berdasarkan hasil perenungan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, perhatikan baik-baik. Alaihsa qad sama ba'dahu Ramadhan. Kenapa kamu heran wahai Tolha? Bukankah si B ini sempat puasa Ramadan lagi setelah si A wafat? Artinya apa? Artinya ketika si A wafat, dia masih bisa puasa Ramadan apa mboten? Ana tumon wong wis nang kuburan puasa? Mboten. Sedangkan si A, eh kok si A? Sedangkan si B, setelah si A wafat, dia masih ketemu Ramadan sekali lagi. Berarti puasa Ramadannya banyak siapa? Si A apa si B? si B. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wasalla sitata ala fi rak'atin au kada wa kada rak'atan salata sana. Dan bukankah si B ini setelah si A wafat. Dia sempat sholat enam ribu rakaat. Subhanallah. Jenengan pernah sholat enam ribu rakaat? Pernah? Lebih. Sehari berapa rokaat? Berapa? 17 Setahun? Setahun? Pitulas ping telung atus pinten Akeh Enam ribuan Iya ya benar ya Sekitar enam ribuan Berarti si B ini punya tambahan amal Enam ribu rokaat sholat yang ini tidak dilakukan oleh si A, walaupun si A itu mati syahid. Sehingga wajar seandainya si B masuk surga duluan. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak dari si A. Inilah rahasianya kenapa kita tidak boleh pengin cepat mati. Karena ketika kita ditambah umur oleh Allah, berarti itu kesempatan untuk menambah nopo pahala kiesing sadar. Sing nopo? Sadar. Sing boten pribon. Udu aja. Malah nambah dosa. Ya. Ya. Maka jamaah yang kami hormati. kan ini kita hadapi. ya kan ini kita hadapi. Atau kita punya keluarga yang menghadapi masalah ini. Jadi kan ada dua kemungkinan nih, ya kita yang menghadapi alias kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat atau keluarga kita yang menghadapi keluarga kita ini ya suami kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, mbah kita atau tetangga kita atau teman kita atau siapa saja maka sampaikan nasihat ini buat mereka. Andaikan kita yang mengalami, maka ingat-ingatlah nasihat ini. Sehingga kita bisa berhusnudon. Kenapa berhusnudon? Berprasangka baik. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita sudah menaun sakit, kok nggak sembuh-sembuh. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kita ini sedang dikasih kesempatan, kesempatan untuk apa? Untuk menambah pahala dan mengurangi dosa, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah, kita betul-betul sudah siap-siap. Nopo siap, siap nopo siap, siap masuk surga. Siap masuk surga? Kenapa sudah siap? Kenapa sudah siap? Karena bekalnya sudah cukup dan dosa-dosanya sudah bersih. Karena apa? Bekalnya sudah cukup, dosa-dosanya sudah bersih. Ada enggak orang yang menghadap kepada Allah? Belum siap masuk surga? Ada enggak? Banyak. Kalau belum siap, berarti harus... Dipersiapkan, bagaimana mempersiapkan orang yang sudah terlanjur mati tapi belum siap masuk surga? Karena masih banyak dosa-dosanya, bagaimana caranya dimasukkan ke dalam neraka dulu supaya dosanya bersih? Nah, sekarang tinggal milih: mau dibersihkan dosa-dosanya di dunia atau di neraka, kemudian di dunia. Maka ketika kita masih dikasih umur sama Allah, perbanyak amal soleh. Dan perbanyak istighfar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kita ingin cepat mati kita boleh, mengurangi iman kita pada Allah atau tidak pada Allah. Juga ada hadis mengatakan orang yang cerdas orang yang ingat mati dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagus sekali pertanyaannya Katanya nggak boleh pengen cepat mati Kenapa kok ada hadis Yang menyebutkan Al-kaysu Mandana nafsahu Wa amila lima ba'dal maud Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menjelaskan orang yang cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dhikra. Orang yang cerdas itulah orang yang paling sering ingat mati. Apakah kontradiktif Ustadz? Apakah bertentangan antara apa yang tadi kita sampaikan dengan hadis Nabi SAW ini? Jawabannya tidak. Karena berbeda antara ingat mati dengan pengin mati. Sama atau beda? Sama atau beda? Pengin mati dengan ingat mati. Beda. Belum tentu orang yang ingat mati pengen cepat mati, enggak. Orang yang pengen mati itu berbeda dengan orang yang ingat mati. Kalau orang ingat mati maka yang dia lakukan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang dilakukan amal soleh, sholat, dikit? Kalau orang pengen cepat mati, itu putus asa. Malah nggak akan beramal. Ya Allah, aku pengen mati besok. Cinta ini, nanti besok. Jadi, orang mati mati, kepriweh sih, jenis. Akhirnya jadi ngelokro, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Gak, mau zikir, gak mau baca Quran. Gimana sih Allah? Aku sudah minta kok. Katanya kalau minta itu dikabulkan. Nah, itu kan beda. Efeknya itu beda. Efek orang yang ingat mati dengan efek orang yang pengen cepat mati. Jadi tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Gak, monggo ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan menanyakan tentang mati. Kami pernah mendengar hadis yang mengatakan diantaranya di sana mengatakan bahwa seseorang yang telah dikubur setelah tujuh langkah dari orang yang berbahagia, mereka akan dibangkitkan yang kami tanyakan bagaimana dengan orang-orang yang mati karena kecelakaan seperti lain yang jenazahnya tidak ditemukan dan sampai tidak ada proses penguburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh uh, hadis yang tadi disampaikan di awal saya belum tahu. Hadis dengan redaksi seperti itu, saya baru tahu hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal itu nanti bakalan ditanya, bakalan ditanya. Tapi kalau sampai tujuh langkah itu, saya belum tahu hadisnya. Pertanyaannya intinya adalah, kalau ada orang meninggal, jasadnya enggak ditemukan sehingga tidak bisa dikubur. Apakah dia akan mengalami ujian di alam kubur? Jawabannya iya. Semua orang akan mengalami ujian malaikat mungkar, eh, malaikat mungkar dan nakir, semuanya tanpa terkecuali. Karena Hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya pertanyaan di alam kubur ini bersifat umum, mencakup seluruh orang yang mati dengan cara apapun matinya, bahkan yang lebih sulit dari yang jenengan sebutkan, adalah apa yang pernah dikisahkan dalam hadis yang sahih, "ketika ada orang berwasiat..." kepada anaknya. Nah, nanti kalau saya sudah mati, tolong tubuhku dibakar. Masya Allah. Wasiatnya nopo, tubuhku dibakar. Nanti setelah tubuhku habis terbakar dan menjadi nopo, abu. Tolong abu tubuhku ini disebar di laut disebar nopo di laut sehingga abu tubuhku ini akan terbawa ke ombak ada yang ke sana ada yang ke sini ada yang macam-macam kenapa pak supaya nggak ditanya sama Allah aja <laughs> ditiru ternyata orang yang seperti ini pun akan ditanya oleh Allah padahal sudah jadi abu kan masih mending korban kecelakaan yang tenggelam itu kalau berpikir sulit lebih sulit yang mana yang udah jadi abu ya jadi ini berlaku kepada semuanya baik yang meninggalnya wajar Ya seperti umumnya orang ataupun yang tenggelam bahkan yang dimakan oleh binatang buas. Yang dimakan oleh binatang buas kan sulit juga. Ya. Nun sewu Ada orang kecemplung ya, kecemplung napa? Laut. Dimakan ikan. Ya. Terus ikannya Ditangkap sama nelayan, terus nelayannya itu makan ikan tersebut. Habis itu nun sewu nelayannya buang hajat. Kemudian kotorannya itu dimakan sama lele. Lelenya dimakan sama jenengan. <guluh> itu kan lebih repot lagi. <guluh> Apakah bisa dikembalikan? Bisa dikembalikan. Bisa. Allah itu mampu untuk mengembalikan yang lebih sulit dari itu. Ya. Dan ini bukan urusan kita. Bagaimana kepriwe carane? Kuwi urusane Itu urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih? Okay? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.